Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hayati. Anak-anak biasa memanggil saya Bu Nunung. Hari ini saya beserta ketiga asisten saya, kami akan mempraktekkan perpindahan tanah pada benda, tetapi dengan cara yang berbeda ya. Penasaran kan? Sebelum kita mulai praktek, saya akan memperkenalkan ketiga asisten saya dulu. Ya, silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Ibu Parangkara Bayati. Saya biasa dipanggil Ani. Saya dari kelas 6 Nusara. Halo, nama saya Muhammad Rafa Hasan. Saya biasa dipanggil Rafa. Saya dari kelas 6 Nusara. Nama saya Geren Nasrawaidi. Biasa dipanggil Geren dari kelas 6 Nusara. Oke, sudah selesai nih sesi perkenalannya. Sekarang kita mulai prakteknya ya. Let's go! Oke, praktikumnya kita mulai ya. Tapi sebelum praktek, Ibu mau tanya dulu nih sama ketiga asisten Ibu dulu nih. Nah, di sini di depan Ibu ada air mendidih. Nah, kalian tahu dong perpindahan tanah dibagi menjadi berapa sih? Tiga. Tiga apa saja? Konduksi, koneksi, dengan konduksi. Oke, sip. Nah, sekarang kita mulai dari air dulu deh. Air, kira-kira apa yang air tahu tentang perpindahan tanah pada air mendidih ini? Konduksi. Ya, konduksi. Apa itu konduksi? Perpindahan panas melalui perantara benda padat. Nah, kalau di air mendidih ini kira-kira konduksinya apa ya? Pancinya ikut panas saat ada mendidih. Oh, pancinya ikut panas saat ada mendidih. Oke, sip. Betul ya. Sekarang, coba Rafa. Kalau menurut Rafa, apa pertumbuhan panas yang terjadi pada air mendidih ini? Konveksi. Konveksi. Di mana konveksinya? Air mendidih. Oke. Konveksi itu apa sih? Pengertian konveksi? Perpindahan panas melalui perantara benda cair dan gas. Oke, ya. Sekarang Garin, coba Garin, perpindahan panas apa lagi yang terjadi di air mendidih ini? Radiasi. Di mana radiasinya? Kalau kita deketin tangan ke kompornya nanti kerasa panas. Kerasa panas. Oke, terus pengertian radiasi apa ya? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Oke, nah berhubung karena anak-anak sudah tahu ya dan sudah paham pengertian dari perpindahan panas secara konveksi, konduksi maupun radiasi, sekarang Ibu ada reward buat kalian. Kita mau masak apa hari ini? Pizza nih, itu adalah kesukaan anak-anak. Oke, kita mulai masak ya. Oke, hari ini kita mau membuat pizza nih ya. Bahan-bahannya yang pasti kita butuh air dong, air yang sudah mendidih. Tadi sudah dijelaskan ya sama asisten saya, ketiga asisten saya ini perpindahan panas apa saja yang ada di air mendidih ini. Nah sekarang bahan-bahan yang lain ya, yang pasti bahan-bahannya, bahan utamanya pasti ada indomie dong, kesukaan anak-anak. Indominya kita pilih indomie yang jumbo ya. Kemudian apa lagi Ayi? Ada sosis. Ya sosis. Mozzarella. Halo, kemudian ada juga ini saus sambal ya, nanti buat toppingnya dengan mozzarella. Oke, sekarang kita mulai ya buatnya ya. Ibu akan masukkan minyak dulu ke dalam air yang mendidih. Nih, coba kalian perhatikan di sini. Apa yang perpindahan panas apa sih di minyak yang dimasukin ke sini? Konveksi. Di mana konveksinya ya? Minyak kenapa minyak? Minyak mengikuti gerakan air yang mendidih. Nah ini konveksi ya teman-teman ya. Oke ya, sekarang ya kita lihat nih, minyak sudah masuk ke dalam air yang mendidih. Nah, tadi kalau menurut kalian di sini ada perpindahan panas konveksi, yaitu minyak minyak yang panas dia akan ikut apa namanya, ikut apa ya, ikut mengikuti gerakan airnya. Oke, sambil nunggu minyak matang, Ayi bisa matang itu sosisnya, kemudian Rafa bisa apa namanya memarut kejunya ya, jadi bisa mengocok telurnya dulu ya supaya nanti bisa matangnya lebih cepat ya. Ini langsung satu atau dua aja? Dua aja. Sama itunya. Ya sama masaknya. Ini
cuma bisa ngecek doang. Jadi misalnya ngocok aja. Nih. Itu lagi. Oke, bumbunya dimasukin. Tadi itu mana? Itu ya, gentingnya. Ayo, genting, ayo. Ini ya? Iya, dicampurin aja ke situ. Ini juga? Iya. Genting. Campurin aja semuanya ke situ dulu. Kebalik rata. Nah, gitu. Oke. Lebih tipis lagi ay, matanya kalau ketebalannya nah segitu boleh Emang-emang kalian seneng gak sih kalau belajar IPA? Seneng. Emang apa sih menariknya kalau belajar IPA? Pas praktek. Pas praktek. Oh iya jelas ya. Nah, terus di materi government itu, kalian yang kalian suka praktek apa? Perangkat listrik. Maksudnya perangkat listrik. Kenapa suka menggunakan perangkat listrik? Prakteknya. Ini menyenangkan gitu ya, apalagi kalau pas lagi lampunya udah nyala gitu ya, ya itu seneng banget itu kalau kayak gitu. Kurang itu gentingnya ya. Tadi mana ya, di bawah apa tadi, taruh udah di situ, di bawah nggak ada gentingnya. Ini, sangat nah. Ya, nah. Banget. Biar nanti lebih itu kajunya lebih banyak jadinya lebih mau ya kocok dulu ya Rin. Mami, baunya enak sekali. Ini adalah makanan kesukaan anak-anak, yaitu Indomie. Ya. Nah, ya, ini mie-nya sudah matang. Apa kabar telurnya sudah siap? Telurnya sudah siap, telurnya? Oke. Ini pan-nya sudah dikasih minyak ya, supaya nanti tidak nempel pisaunya. Jadi kita panaskan dulu. Bisa nggak aja? Satu aja dulu. Cukup. Nanti kalau kurang nanti baru ini lagi. Ya. Kenapa? Oke, ini ibu minyaknya kebanyakan. Minyaknya kebanyakan, nanti lengket. Nah, oke, ini ya, minyaknya ibu taruh di sini. Ini udah siap, biarin. Nah, telurnya tuangin ke sini, Garun. Telurnya dituang ke sini. Tuang sini. Ah, dah, dituang aja. Muter. Muter, puterin. Ya, terus. Ya, oke. Oke. Terus, sosis. Ayo, ditata di atasnya. Sosis ditata di atas. Panas, panas itu panas. Panas itu panas. Agak ke sini, ya. Biar banyak yang agak rapet-rapet mata. Biar banyak.
mudah dong kalau masak. Kenapa sih kalau masak harus cuci tangan? Biar? Biar nggak ada kumannya, iya. Kan tangan kita itu kan ini ya, kalau megang apa-apa kan nggak tahu nih ada kumannya nempel atau enggak. Nah, setiap kita mau makan, kita mau masak, yang langsung berhubungan dengan tangan berarti harus cuci tangan. Jangan lupa ya, jangan nanti kalau udah keburu lapar, lupa nggak cuci tangan. Sakit. Kan jadi sakit apa? Sakit perut. Sakit perut, iya. Oke. Oh, baunya enak sekali. Udah siap, Rafa? Ya, sini. Semoga tidak lengket ya. Dituang di atasnya, ditata di atasnya. Ya, kamu ini pada tangan, nah, dikepiurin di atasnya. Banyakan. Banyak banget. Ininya banyak banget nih, Rafa nih. Iya nih, bawahnya udah tadi dikecilin, udah gosong. Dikecilin padahal. Ini yang sebelah sini. Yang sini, ya. Cepet. Wah, ini banget nih kejunya nih. Kalian pada suka keju gak sih? Suka banget. Terus di rumah udah pernah bikin ini belum? Udah pernah. Juga pernah bikin yang martabak yang kecil-kecil ya. Iya, yang kecil-kecil. Semua ini aja, Rafa. Ada apa? Di semua ini. Oke. Okay. Ya. Iya, nanti kalau dia itu baru mayones. Ya, kita tunggu ya sampai nanti kejunya matang. Ini di sini udah matang duluan nih. Ya. Oke, okay, kita lihat ya. Pizza kita sudah jadi. Nah, nih. Coba kalian lihat di sini. Di sini ada perpindahan panas juga loh. Apa ya? Konduksi. Konduksi. Di mana konduksinya? Di pancinya. Pancinya. Terus apa lagi? Pizzanya. Ini pizzanya. Ini pizzanya. Ini ada yang meleleh tahu. Apa nih yang meleleh ya? Mozzarella. Keju mozzarellanya. Ya. Kenapa keju mozzarella itu jadi pertanyaan panas apa ya? Konduksi. Konduksi. Ya. Oke. Okay. Jadi ya, pizza mie kita hari ini. Ya. Panas. Pegang dong. Ternyata belajar IPA itu menyenangkan loh. Kita bisa belajar bersama anak-anak ya dengan cara yang berbeda. Caranya apa? Nah, dengan kegiatan yang mereka sukai. Salah satunya yaitu fun cooking seperti ini ya. Kita akan masak masakan kesukaan anak-anak. Oke, sampai sini dulu ya praktek kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Molar kejunya. Lihatlah mozzarella-nya, penuh dengan minyak. 80% minyak. Iya. Kan mayonesnya cepat saji. Oh iya, itunya apa namanya toppingnya dulu? Lupa. Mayones. Nih. Pakai saus ini. Enggak, di platin aja di sini langsung. Platin, mau di platin di atas ya maksudnya? Oh, platin di atas. Iya, di platin dulu itu. Yes.
Ya. Di platform di atasnya biar kelihatan.